duduk manis santai. Saya akan kasih lihat beberapa video yang langsung dijawab. Kita akan berikan pilihan jawabannya. Waktu menjawab 5 detik. Lebih dari 5 detik dianggap tidak memberikan jawaban. Ya, ini dia tensi tebak animasi. Oke, konsentrasi lihat video animasi yang di sebelah sana. Silakan. Di manakah peliharaan Anwar? Lihat. Ikutin terus gambarnya. Nah, ikutin pergerakannya. Ikutin terus. A, B, C atau D? Boleh kerja sama, boleh masing-masing. D, kan? Boleh kan? D. Yakin lo? Oke. Coba-coba gue nanya ke Anwar deh. Tadi piaran lu taruh mana? Oh. Mana? Oh. Bukan. Bukan. Itu yang bikin kandangnya. Anwar, menurut Anwar di mana? Aku tadi di C, kan? Di C. Sama, kompak semua. Sama kita. Oke. Sama, bareng liatnya. Setuju gak, C? Setuju? Setuju, setuju. Timnya Mumu? C. C juga? Yes. Yakin? Yakin. Oke, baik. Penonton? C. Oh, ada yang teriak B juga, ada yang teriak C. Ya, coba kita lihat yang benar peliharaan Anwar di mana. Nih, kita ikutin ya. Pada tua sih ya. Kita lihat tadi yang benar nggak? Siapa yang benar, siapa yang salah? Yang benar ada lingkaran hijau, yang salah ada silang warna merah. Kasih ekspresi ya, kasih ekspresi. Salah semua. Jilu kok salah malah ketawa sih kan? Ini salah masal. Oh salah masal. Kalau di antara teman-teman yang on, kita pinter sendiri, justru kita kelihatan on. Oh iya. Ini salah semua jadi nggak pinter semua ya. Yeah. Okay. Konsentrasi, perhatikan semuanya karena apa aja bisa menjadi soal. Ini dia soal berikutnya. Berapa banyak zombie yang dikalahin sama gue? Gue ngalahin berapa zombie? Mereka ya. Sembilan, 10 atau 11? Ayo, dihitung tadi berapa yang gue pukul. Oke, sekarang gue tanya deh sama yang sering dipanggil zombie sama temen-temennya. Mel, ada berapa? Menurut lu berapa? Lu jangan nanya gue begini, cepet banget mata gue juga gak kelihatan. Ya feeling lu, tadi lu jawabnya apa? Kalau feeling ya, biasanya feeling seorang ibu tuh selalu tepat. Iya. Sayangnya aku seorang bapak ya. Sembilan. Lucu deh. Sembilan kata Melani, berarti B. Tim Anwar. Beda-beda, kita ngatur strategi ya kayak sama. Oh, gak apa-apa. Tadi mau sama, sama Anwar. Ih. Jadi Narji apa jawabnya? 8A. 8. Lena? 8A. Ola? Ola B, 9. 9. Anwar? B, sampai ke Ola. Oke, baik. Kita lihat yang benar. Yang benar A, B, C, atau D. Penonton? Oke, penonton di rumah jawab apa? Kita langsung hitung sama-sama ya. Ini dia jawaban yang benar. Silakan. Satu. Sepuluh C. Oke, coba kita lihat siapa aja yang benar. Ini dia. Oh, Amanda sendiri yang benar. Oke, ya. Clear lah.
lagi clear, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada putri duyung dan laut, semua yang ada di laut macam-macam. Apa soalnya? Silakan. Perhatikan semuanya. Ada berapa ikan yang terlihat? Ada berapa ikan yang terlihat? 7, 8, 9, 10. Tadi ada ikan berenang-berenang, itu totalnya ada berapa ikan? Beda aja. Oke, langsung dipencet oke. Nah gitu, bagus. Strateginya kalau nggak yakin, mendingan diacak. Jadi kalian tetap dapat poin walaupun nggak banyak. Ya. Baik, kita lihat yang benar ada berapa ikan. Ada yang ngitungin nggak penonton? Nggak. Berapa? 7 ikan. Coba kita lihat. Ada berapa ikan yang ada tadi di sana? Ini dia jawabannya. Delapan, B. Siapa aja yang benar? Kita lihat. Siapa aja yang benar? Wey, yang benar adalah sepasang kekasih, Narji dan Mumu. Jangan-jangan jodoh. Kan gue udah bilang sama lo, kita permainan gak usah pakai rasa deh. Lu menurut lu baper, menurut gua lu bemper. Oh di depan dong ya. Oke, di clear lagi, kita lanjut ke soal terakhir di game tebak animasi ini ya. Silakan, ini dia soal. Masuk yang semua nih. Mana sih alamat Jang? Seperti apa baju Mumu? Hah? Oke. Okay. Aduh, A, B, C, atau D? Yang mana? Kayaknya A deh. Kayaknya sih A, antara A atau B. Oke. Coba gue tanya sama Mumunya langsung, Mu. Baju lo yang mana sih? Dia tuh kantong plastik deh. Eh, menang aja. Itu kantong plastik, orang goni. Gak gatel ya. Melani jawab apa? Aku jawabannya A. Melanie A sama Mumu. Sama, Robi juga? Iya, A juga. Okay. A juga. Baik, kita lihat yang benar. Masalah, baju masalah, Mumu ya. Yang masalah, mana masalah. Ya? Ini dia. Semua sama. Mana pinter kan? Siapa bener aja yang benar? Semua benar. Bagus, nambah poin semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan maju ke depan. Saya akan lihat. Saya langsung juga saya akan bacakan berapa total poin yang berhasil dikumpulkan oleh kedua tim. Timnya Anwar poinnya 5. Timnya Mumu dari semua pertanyaan ada 4 soal. Mereka berhasil mengumpulkan poin 6. Di game ini pemenangnya tim Mumu. Oke, baik. Masih ada satu game terakhir. Nanti kita lihat siapa yang menang di game saya dan siapa yang pulang dengan medali babar. Tetap bareng kita, deh!